Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Akbarida Masta. Gimana nih para kamaster ya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini di Minggu ya, saya mau mengintip kegiatan di MPK. Biasanya kalau yang ini kan hari Sabtu Minggu ya. Nah, ini hari Minggu ada arisan wajib. Jadi arisan wajib itu setiap lapak itu menurunkan 2 player merpati untuk di mainkan di lapak MPK di sini. Oke. Jadi sistemnya ini sistem bukan sistem ini ya kayak turnamen. Jadi sistemnya satu kali permainan selesai. Oke. Kita lanjut ke pengocokan arisannya seperti apa, yuk. Lawannya. Dulu. Profesor Ting. Lama banget bukannya pladut. Lawannya kuning nih kayaknya nih. Vario. Gila. Set. Ri. Lawannya nih. Playboy. Playboy. Baru gue nih. Gue lah baru. Pedoan baru ikut arisan. Lu gila lu ya. Iya baru ikutan. Lu lama mulu. Ayo. Gila lah. Elsi. Mana bukti aja kita mah. Ada. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Jadi. Oke, para damaster, barusan acara lomba arisannya sudah selesai ya. Jadi tadi terkumpul itu 8 peserta atau 4
pasang merpati yang ikut lomba arisan. Nah, setiap lapak itu wajib menurunkan 2 pasang merpati. Karena ini sistemnya arisan, jadi tidak ada final. Beda kecuali dengan turnamen. Oke, jadi gini pemirsa ya. Kalau penasaran dengan sistem permainan lapak tomprang, bisa datang aja di lapak MPK. Bisa juga lapak Kebon Bayam juga bisa, atau lapak Inkopol, lapak Pondok Kopi, nggak cuma di MPK saja ya, banyak banget di khususnya di Jakarta Timur itu banyak lapak merpati tomprang atau lapak tinggian. Terima kasih sudah menonton video Akbari Damasta. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe-nya. Subscribe, subscribe.